satu. Kami aturkan selamat malam kepada seluruh warga desa Sebani yang tercinta. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun beserta Bapak-Bapak Panitia dalam acara Sedekah Bumi Desa Sebani. Juga memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-73 yang telah mempercayakan hiburannya kepada kami, tentunya ludruk karya baru dari kota Mojokerto yang dipimpin oleh Bapak Wulyono pribadi. Baiklah hadirin, acara demi acara telah kita lalui bersama. Kini tiba saatnya acara bersama saya, Rika Wulandari, yang akan memandu dari semua seniwati-seniwati karya baru yang diiringi oleh kerawitan Mucilaras yang dipimpin oleh Jaka Sri Wibowo. Baiklah hadirin, saya akan memandu dari semua seniwati-seniwati karya baru, tentunya dalam acara Budaya Sekar Sari. Seniwati karya baru yang cantik-cantik. Adik Zula Amanda, seniwati karya baru juga penari ular karya baru. Dia masih duduk di bangku kuliah semester 4. Dia berasal dari kota Porong, Sidoarjo, bersama adik Mei Hitasari, seniwati karya baru juga penari ular karya baru. Dia masih duduk di bangku SMP kelas 2. Dia berasal dari kota Puri, Mojokerto, bersama adik Diana Kartika, seniwati karya baru yang masih duduk di bangku SMP kelas 1. Dia berasal dari kota Puri, Mojokerto. Yang satu ini Lena Fernanda, seniwati karya baru yang berasal dari kota Puri, Mojokerto. Baiklah hadirin, untuk penampilan selanjutnya, inilah empat seniwati karya baru. Eni Anggraini, seniwati karya baru yang berasal dari kota Prambon, Sidoarjo, bersama Lia Agustina, seniwati karya baru yang berasal dari kota Puri, Mojokerto, bersama Ning Nurul Fatima, seniwati karya baru yang berasal dari kota Pacet, Mojokerto. Yang satu ini
Menikmati karya baru yang berasal dari Kota Balong Pendok Ria. Baiklah hadirin, untuk penampilan selanjutnya, inilah tiga seniman karya baru. Neng Ida Rosita, seniman karya baru yang berasal dari Kota Puri, Mojokerto. Bersama Neng Darmiati, seniwati karya baru yang berasal dari Kota Pelandaan, Jombang. Yang satu ini, Neng Dia Astuti, seniwati karya baru yang berasal dari Kota Mojosari, Mojokerto. Tiga seniwati karya baru. Penampilan seniwati kami yang terakhir, inilah tiga seniwati karya baru, juga pengereman karya baru. Neng Mila Farida, seniwati karya baru yang berasal dari Kota Rolak Songo, Mojokerto. Bersama Neng Indah Kusuma, seniwati karya baru yang berasal dari Kota Puri, Mojokerto. Yang satu ini, Neng Narti Wijaya, seniwati karya baru yang berasal dari Kota Puri, Mojokerto. Baiklah hadirin, inilah semua seniwati-seniwati karya baru yang sudah saya tampilkan di hadapan Anda semuanya. Untuk acara selanjutnya, Anda akan dihibur gendeng-gendeng Monosuko ala karya baru. Thank you.
labu beto ati rinten siang kalu kinorban jiwa raga ngendang rasa tumetes ingkang ku segoro ada tanah bisa menenangi hatiku Tresnaku bakal kinawa mati sebesok kamu tak upengi pengen warung satu nani anak jokong kono bagus rupane kapan bisa keturutan jroning hati pengen sesandingan jaga gunung dawa bagus laden nonom kabeh katresnanku
Terima kasih. Baiklah hadirin, selesailah sudah acara Bedayan Karya Baru yang sudah saya tampilkan di hadapan Anda semuanya. Tapi Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, karena Anda akan dihibur pelawak-pelawak Karya Baru, tentunya bersama Cak Jonet dan kawan-kawan. Baiklah hadirin, saya pemandu acara Rika Wulandari akan undur dari hadapan Anda semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wabil ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Salam Karya Baru tetap jaya selamanya. Terima kasih.